Oh, jadi ketahuan. Ada yang ngintip nih. Oh, siapa? Kayaknya ada yang ngintip nih. Waduh, laki-laki. Wah, kalau ngomong wahnya jangan gede-gede. Ini pasti beneran. Ya beda dari satu dari surga di hadapanku. Jakarta harus tuh pakai nyanyi, tabur tuh. Kamu juga lagian pakai nyautin teriak-teriak. Kesepin coba lihat. Kita mendapatkan selendangnya. Gak apa-apa, bidadarinya udah pada cabut, udah pada kabur. Yang penting kita dapat selendangnya. Selendang ini kita gunakan sebagai senjata untuk mereka menjadi milik kita. Let's go! Dari Dom Ancol, Jakarta, inilah Take Him Out Indonesia. Kita sambut pembawa acara kita, Choky Sitohang dan Juanita Kristiani. Tunjukkan pesonamu. Cenderung mudah memaafkan orang-orang yang melakukan kesalahan kepada kita, di mana orang-orang tersebut lebih banyak menghabiskan waktu bersama kita. Tahu alasannya kenapa, pemirsa? Karena kita tidak bisa membayangkan hidup tanpa mereka. Ini bagus nih, harusnya bagi kita semua yang single memiliki pemahaman seperti ini, Cok. Khususnya kita bisa mulai memaafkan diri sendiri dan juga move on dari segala kegagalan yang pernah terjadi di masa lalu. Apakah pria-pria single ini siap menemukan cintanya di atas panggung ini? 30 pria ganteng, keluarlah, tunjukkan pesonamu. Para pria single, tunjukkan pesonamu. Pria single, mana suaranya? Semangatnya luar biasa. Silakan nikmati podium sesuai dengan namanya masing-masing, persis ada di belakang kalian. Selamat datang kembali di Take Him Out Indonesia, 30 pria single. Dengan tegap berdiri, menatap masa depan, Anda harus percaya diri dan optimis
bahwa malam ini Anda akan bersama dengan seseorang yang baru dalam hidup Anda. Pastinya ada 4 wanita single yang sudah melewati seleksi khusus tentunya ya. Dan ada 3 peraturan, ada 3 round yang harus kalian lewati. Round perkenalan, manfaatkan sebaik-baiknya. Karena lewat dari round ketiga, giliran wanita single yang akan memilih pria idamannya. Apresiasi kami kepada setiap pasangan terpilih adalah Anda berhak bawa pulang 3 juta rupiah. Dan nyala. Bersinar kembali, Coki. Wajah-wajah mereka pun juga sudah bersinar. Kenapa jadi melemah begitu suara kamu, Yunita? Tiba-tiba saya suka terganggu gitu kalau ada musik tiba-tiba atau ada suara-suara seperti ini. Tapi musik ini indah, ini musik menyegarkan roh dan jiwa kita. Selamat datang. Selamat datang. Ngamang-ngamang. Sadayana. Di mana ieu teh, Kang? Udah salaman, ayo kita makan yuk. Hey. Silakan kepada para hadirin untuk salah. Bukan itu bukan kondangan, tapi ini Take Me Out Indonesia. Take Him Out Indonesia kan cowok-cowok yang di podium. Mohon maaf, ini juragan saya Jakarta Rup dan saya Joko Bodo. Ini apa tadi kita jalan-jalan ke air terjun ngelihat bidadari. Jalan-jalan ngintip. Gak boleh dekat banget. Gak apa-apa, kan laki sama laki. Iya. Laki sama laki muhrim ya? Bukan, iya. Apa gimana? Ke sungai, ini, terus? Ke sungai. Pertama sih kita nemunya perempuan odong-odong, abal-abal. Boro-boro odong-odong tuh biawak apa tau sih kayaknya. Nah, yang di air terjun kedua kita melihat 4 bidadari. Pasti cantik dong bidadari. Baru kita mau intip, udah terbang. Baru dinyanyain, kau bidadari, cetur dari surga. Pasti nyanyiin dia pergi. Ini bidadarinya ninggalin ini. Oh, ketinggalan. Meninggalkan jejak. Saya minta tolong. Dicariin single ladies yang punya selendang seperti ini. Kok bisa pas banget, Cok, ya ada 4 selendang. Nah, ini tuh khusus, biasanya kan 1 selendangnya. Ini 3, empat. Ada 4, soalnya beli 3 gratis 1 kan. Tetap jualan ya. Mungkin gak ini punya bidadari-bidadari yang daftar ke Take Him Out Indonesia? Bisa. Yaudah, berarti selendang ini kita... Iya, itu bener bisa. Iya, oke. Kalau Yuwanita sama Coki dapetin itu bidadari, saya akan gaji sebulan 30 hari. Iya kali, sebulan memang 30 hari. Iya, iya. Yaudah sini, kita pegangin ya. Pegangin ya. Kita cariin nanti ya. Kalau udah dapet, bilangin ya. Iya, kalau ingat aja ya. Makasih ya, banyak. Wanita single yang pertama, pesonanya itu bukan main. Dan dia juga asik banget, apalagi kalau diajak ngobrol. Pokoknya bikin penasaran banget deh. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini, pria single buka hatimu, sambutlah wanita single yang pertama. Tadi saya bilang wanita single yang pertama pesonanya tiada tara, asik. Ini milik Anda? Iya. Sebagai bidadari, mohon maaf dikembalikan ini dapat salam dari Jakarta Rup dan asistennya. Wow. Iya. Mereka menuntut upah minimum regional di kawasan mereka. Tenang saja. Baik. Waktu diperkenalan ya, inilah wanita single yang pertama. Halo, nama saya Melda. Saya dari Jakarta. Guys, kenalin. Namanya Melda dari Jakarta. Tentukan pilihanmu. Sekarang, 2 orang mundur. Melda, kamu akan ditemani oleh rekan saya, Yuwanita, dan saya akan ke kanan. Kami lihat Doni dan Mazer, meskipun mereka mirip, tapi mereka tidak sederajat. Melda. Terima kasih, Doni. Namamu?
secantik wajahmu. Terima kasih, Doni. Dari tadi aku ngelihat kau kayak ngelihat jarum bawaannya. Jarum pengen natu nama kau di badan aku semuanya. Wow. Oh. Penggemar seni, Bang Doni. Thank you, Don. Kayaknya sesuai dengan namamu, Doyan Nipu. Mungkin tato aku lebih dari kamu. Doni, Doyan Nipu. Hebat juga ini ya. Kita lanjut round yang kedua. Round yang kedua. Kita langsung menantang. Apa sih? Ronde kedua ini dia akan berbagi dengan kita semua tentang hidupnya. Tentang apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan. Anda kelihatannya cukup biasa untuk mempresentasikan siapa diri Anda, apa perusahaanmu, dan apa yang Anda tawarkan untuk kebaikan masyarakat. Betul ya? Tapi kali ini permintaan kami adalah Anda memperkenalkan diri Anda lewat sebuah live statement. Dan pria-pria single sudah tahu peraturannya. Selama dia menceritakan tentang dirinya, manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan terburu-buru, dengerin dulu ya. Dan itu adalah saatnya kalian untuk menentukan hatimu. Silakan. Saya bekerja di Gold Bullion Indonesia, Gold Trader Indonesia, disc jockey, insurance, dan terakhir properti. Dan saat sekarang hanya di bidang dua perusahaan, yaitu insurance sama properti. Karena saya suka pekerjaan ini sesuai mungkin dengan jati diri saya, sesuai ya sebagai marketing. Karena saya suka dengan petualangan, experience hidup, dan saya ingin berbagi kepada kalian tentang pekerjaan dan hidup saya. Karena mungkin dengan berbagi itu yang bisa saya lakukan dan Anda memahami saya. Dan mungkin Anda bisa memahami jati diri saya. Dan mungkin Anda bisa memahami kepribadian saya. Saya akan sharing dengan kalian. Itu saja. Bagus, Melda. Raymond, Anda gak tertarik dengan wanita yang pandai berkomunikasi seperti dia? Atau bahkan wanita yang efisien dan produktif seperti Melda, Raymond? Saya kurang suka sama perempuan yang pinggulnya agak kecil kayak baterai gimbot. Bisa yang lain-lain lah gitu ya. Saya terakhir ke rumah ini Ibu Ona, itu kita lagi ada hajatan, tikernya sama buat kayak bajunya. Terima kasih teman-teman semuanya. 8 orang mundur, 22 masih bertahan. Tolong semangatnya. Yes. Dan bersabar sebentar, ada sebuah goyangan yang akan diperlihatkan oleh Melda. Goyangan apa itu? Thank Him Out Indonesia segera kembali setayang satu ini. Kata orang, hidup itu indah. Kalau menurut aku sih, hidup indah itu kalau ada kamu di sisi aku. Sekali lagi, ini adalah wanita single kami yang pertama. Namanya Melda dari Jakarta. 2 round sudah ditaklukkan dan kita masuk round yang terakhir. Inilah round yang ke-3. Jadi ternyata Melda ini mengaku ngefans banget sama segala sesuatu yang serba India. Khususnya filmnya dan aktor-aktrisnya juga. Kenapa? Apa yang membuat kamu begitu cinta sama hal-hal yang berbau dengan India? Tiba-tiba mungkin face mukanya saya suka, terutama aktrisnya, mungkin dari goyangannya, sama historinya aja, aja. Tentu saja bukan hanya manusia tetapi budaya yang bisa membuat kita tertarik untuk mengunjungi negara tersebut ya. Benar. Atau mencintai produknya. Dan karena dia mencintai segala sesuatu yang berhubungan dengan India, maka salah satu penampilannya sangat berhubungan dengan suku atau bangsa India. Nari. Ya, kalau bicara soal India selalu ada menari, tapi tidak penyanyi, menari saja. Dan pria single ini seru banget ya. Kalau mau goyang-goyang tapi di balik podiumnya aja ya. Ini ada area terlarang untuk kalian untuk dilewati ya. Dan selama dia tampil, tentukan pilihanmu untuk Melda. Thank you.
Kelihatan sekali ya menjiwainya ya Melda ya. Azhar, kelihatan Anda cukup bisa menghargai Melda dengan segala penampilannya ya Azhar ya. Waduh, cewek dia tuh cakep-cakep men. Ya, ya kan, dengar hidungnya. Sama mancungnya kayak aku. Ya Joki, bohai banget gak? Soal dia menyukai tarian India, budaya India, gak ada masalah dengan ada Anda? Ada masalah, sama ya. Kayak saya lah. Oh, Anda suka nonton film-film India? Suka nonton India. Nah ini kesamaan gak berarti ya? Suka siapa artisnya? Kareena Kapoor. Oh, Kareena Kapoor sama lah ya. Kalau aktornya? Tidak ada sih. Gak ada? Iya. Saya lah nanti ya. Iya itulah kamu. Mel, matikan 8 lampu ya. 8 lampu, lakukan dengan cepat. Kemudian kembali ke sini gabung sama saya dan juga Coki. Melda, tentukan pilihanmu sekarang. Mencoba untuk mempertahankan lampunya tapi gagal. Dua lagi Mel. Siapakah dua orang lagi yang akan kau matikan lampunya? Sakti. Aki sudah berusaha, Aki. Pria-pria single yang lampunya dimatikan tadi. Tenang, kami akan perkenalkan Anda dengan tiga wanita single lain ya. Sabar, tunggu giliran. Melda. Berikan pertanyaan atau mau kasih tantangan sama Doni dan Yeremia? Pertanyaan. Silakan. Dan pastinya seorang istri ikut suami. Setujukah atau... jika aku membawa ibu aku ke rumah kita ataupun ke aku ikut suami. Jadi intinya adalah apabila nanti dia jadi pasanganmu dan kalian akan tinggal bersama, tentunya Anda tahu bahwa dia akan ikut dengan Anda sebagai suami. Namun keberatankah Anda jika ibunda dari Melda ikut bersama Anda tinggal satu atap begitu? Benar. Oke, tolong kasih penjelasannya lebih dalam lagi ya. Kita ke Doni duluan, silakan Don. Adikku, jangankan ibumu, adik-adikmu, kakakmu, saudaramu, semua kau bawa aku akan keberatan. Dari awal aku udah jatuh cinta sama kau. Sampai terpaku, terlena aku lihat kau dari tadi, adikku. Jerry, Yeremia, bagaimana dengan Anda? Kalau saya pribadi sih ya agak sedikit keberatan ya. Karena saya pengen tuh rumah tangga yang seutuhnya cuman ada suami, istri, dan anak. Dan biasanya ibu itu suka ngatur juga. Jadi cuman dalam satu rumah tangga tuh cuman ada satu yang harus ngatur sih. Menurut saya sih itu. Jadi saya keberatan. Oke. Melda, ini saatnya kamu untuk menentukan pilihan. Satu di antara mereka harus dimatikan lampunya. Dan itu akan jadi pasanganmu. Melda, tentukan pilihanmu sekarang. Doni, 25 tahun, wirausahawan. Yeremia adalah seorang model, 21 tahun. Ajak ngobrol aja dulu, Mel. Tanya-tanya, Mel. Mungkin ada yang kamu ingin tahu dari Doni dan Yeremia. Terima kasih. Yeremi. Wow, tekuannya cantik banget. Ah.
aku di sini. Berjuang sampai titik darah penghabisannya, Coki ya. Selamat ya untuk Doni dan juga Melda. Ngobrol lagi di belakang. Dong mancal untuk mereka. Selamat ya. Gak apa-apa deh, kan masih ada 3 bidadari lagi. Mudah-mudahan Jaka dan Karuk dapetin salah satunya. Iya, Jaka pasti bertemu dia pokoknya ya. Pokoknya kita mengucapkan saya Jaka dan saya Karuk. Mengucapkan selamat. Paling enak nonton Him Out Indonesia sambil Anda main media sosial. Twitter lah mungkin yang paling populer sekarang ya. Boleh mention di Twitter kami at TakeMeOutID. Atau Facebook, YouTube. Nah, jangan sampai kita ngalan juga. ID-nya sama seperti yang Coki bilang, at TakeMeOutID. Kami jeda sebentar ya. Cewek single kedua muncul setelah yang satu ini. Tentu saja, ini Take Him Out Indonesia di mana 30 pria single berada di belakang podium. Dan sekarang giliran wanita single yang kedua. Nyala! Kalau sudah dapat pasangan, berarti ada podium yang kosong. Podium kosong harus diisi kembali dan yang baru namanya Fendi. Hai Fendi. Saya boleh menyebut wanita yang berikut ini adalah wanita yang sangat mencintai dunia seni. Seni macam apa yang dia tekuni? Yang jelas, dia sangat mendambakan seorang pria yang juga memiliki karakter seni yang kuat. Wanita single, tunjukkan dirimu. Selamat malam. Selamat datang. Halo, selamat malam ladies. Apakah selendang hijau ini punya Anda? Sepertinya gitu. Coba dirasakan dulu. Coba dilihat dulu betul mereknya. Coba masih ada diskonnya? Mm-hmm. Harganya? Karena tadi betul, ada ya. Jaka Tarub datang lalu dibilang selendang ini tertinggal di air terjun tempat bidadari terakhir berdiri. Benar ya punya kamu ya? Iya. Kita bantu pegangin ya. Kita jagain sampai nanti kamu dapat pasangan. Sip. Oke. Perkenalkan dirimu. Halo guys. Saya Nina. Asal saya dari Palembang. Nina Wokito Galo dari Palembang. Ya. Tentukan pilihanmu. Sekarang. Oh, gak apa-apa Nina. Erika, ini dia. Erik, saya tahu saya harus bertanya sama Anda. Karena Anda juga termasuk orang yang sangat menghargai wanita. Silakan Erik, komentar Anda. Nina ini mengingatkan saya pada mantan saya. Saya 4 tahun pacaran dengan dia. Dan dia sangat baik. Untuk masalah body bisa dibentuk, jadi tidak masalah. Personal trainer. Saya terbuka buat Nina. Jadi bisa gratis ya kalau mau pakai pipi. Ini paket PT mahal loh sekarang ya, bro. Ya. Personal trainer gitu gak murah itu. Ya. Karena dulu mantan saya juga, maaf cabi ya. Tapi setelah dia, saya kasih motivasi, dia mau latihan dan berhasil. Ya. Ya. Tapi saya ancam, saya tidak mau punya pacar kalau gemuk. Oh. Seperti itu. Dan saya akui Nina cantik. Ya. Seperti itu. Oke, terima kasih Erik. Terima kasih.
Tapi jaga semangatnya, Nina ya. Kita masuk round berikutnya adalah round yang ke-2. Banyak pria single yang pengen dikasih tahu. Yaudah deh, pokoknya saya mau kasih kesempatan dia. Saya mau lihat di round selanjutnya. Yaudah, kita kasih lihat di round berikut ini lewat sebuah tayangan yang menjawab kebutuhan kalian. Apa sih profesinya dia, apa sih hobinya dia, dan selama tayangan berlangsung, tentukan pilihanmu untuk Nina. Semua orang punya definisi berbeda tentang kecantikan. Sebagai seorang makeup artist, tugas saya adalah membuat kecantikan wanita bisa terpancar luar dan dalam. Berawal dari hobi merias sejak kecil, makeup artist akhirnya menjadi profesi yang saya jalani selama beberapa tahun terakhir. Saya senang melihat wanita yang saya lihat terlihat cantik. Dan lebih senang lagi kalau saya juga terlihat cantik. Di luar penampilan secara fisik, kesehatan jasmani juga penting. Karena itulah, saya selalu menyempatkan diri untuk olahraga. Tidak perlu langsing, asalkan sehat, itu prinsip saya. Lagi pula, di luar sana mudah menemukan orang cantik yang langsing. Namun, orang gemuk yang sehat dan cantik itu baru luar biasa. Jadi, selama kita bisa memahami dan menghargai diri kita sendiri, hidup ini pasti akan berakhir. Sebagai yang tampan, keep the lights on for me. Statementnya powerful sekali. Yeah. Bagus sekali, bagus sekali. Anda bisa menyemangati banyak orang yang menonton, melihat Anda dalam tayangan itu. Anda memotivasi orang-orang yang ingin mengejar gaya hidup sehat. Adit, terima kasih Anda masih memberikan kesempatan kepada Nina. Ada yang mau Anda sampaikan lewat tayangan tadi? Kalau dari tayangan tadi sih, itu pekerjaan dia itu adalah mungkin satu mungkin profesi kita yang harus kita hargai kan, Joki. Soalnya apa, zaman sekarang kan gak mudah yang namanya kita menemukan sebuah pekerjaan. Bener kan? Udah gitu juga, satu, Nina. Nina itu ada panjangannya. Panjangannya. Niatnya aku meminang kamu. Niatnya aku meminang kamu. Oh, jangan main-main dengan statement itu, Aditya. Ada kan? Karena kalau Anda mundur di roda ketiga, padahal Anda sudah ngomong seperti tadi, ini semua penonton akan nungguin Anda pulang lewat mana? Aduh. Oke, kita lanjut lagi ya, Coki. Ya. Kita masuk round yang terakhir. Inilah round yang ke-3. Ronde ketiga. Tidak cukup hanya mengenal sosok Nina sebagai seorang pekerja keras, pekerja seni, makeup artist. Kita juga perlu mengenal karyanya secara langsung. Apakah dia sehebat itu? Anda bisa makeup karakter enggak? Tahu makeup karakter dong? Bisa gak ya? Pemirsa tahu makeup karakter gak? Itu kalau Anda nonton ya sinetron-sinetron di Indosiar. Ada orang-orang muda memerankan tokoh-tokoh tua. Itu bukan wajah tua enggak, memang dikarakterin. Mm-mm. Semacam itu. Persis seperti itu ya. Wanita ini, dia sebenarnya usianya masih 11 tahun. Tapi karena makeup karakter jadi kelihatan seperti 26. Ah, masih tetap ya, muda. Ya, tapi tetap muda. Gue tau gue korting lagi 2 tahun. Oke, jadi tantangan kita kali ini adalah kita menantang Nina untuk melakukan make up karakter. Modelnya akan kami sediakan, usianya masih muda, tapi kamu harus membuat dia menjadi terlihat jauh lebih tua dari usia sebenarnya ya. Okay. Dan pria single, ini bukan hal yang mudah, jadi hargai, jangan terburu-buru, kasih kesempatan dulu. Pada akhirnya, kalau memang suka atau tidak suka, ya dikembalikan kepada Anda. Tentukan pilihanmu untuk Nina. Di sini aku mau bikin, di sini mukanya kan cantik, muda. Aku mau bikin dia akan terlihat lebih tua sedikit. Biasanya aku bikin ini untuk sinetron-sinetron horor atau untuk memang keperluan syuting dan keperluan pemotretan. Minta dia senyum karena kalau orang senyum itu pasti ada kerutan di sudut matanya. Jadi pasti ada efek kerutnya di sini. Thank you.
ada obrolan tentang kerutan-kerutan. Kemudian orang kalau senyum itu ada kerutannya di bagian tertentu. Oke, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk Nina dan juga model kami yang baik. Terima kasih, Mbak. Silakan silang. Renunata. Sepertinya dia menunggu momen yang tepat untuk menolak Nina. Perlahan tapi pasti ya, nungguin enggak, tuh. Enggak, dia ngeliatin. Di balik kelembutan Anda. Di balik tato yang tertanam di tubuhnya itu. Dan cepatnya rambut Anda. Dan lentiknya jari jemarinya. Hey, Reno. Kenapa? Pas banget tuh, begitu selesai shading terakhir. Pencet. Timingnya pas banget gitu. Mungkin lebih enak mungkin bekerja sama mungkin ya. Karena mungkin saya bekerja juga di bidang... Makeup artist juga? Enggak. Oh enggak. Kita juga di bidang, maksudnya kita saya bekerja ngerjain. Di bidang yang sama iya, katanya. Iya sama. Kita bisa kerja sama, karena saya ngerjain, mungkin biasa ngerjain... Rambut. Klip, segala macam. Hair clip. Butuh makeup artist. Apa? Gitu. Video klip atau bisa film. Oh video klip, saya dengarnya gitu. Masang hair clip iya, tadi. Iya, di PH. Mungkin bisa kerja sama, tapi kalau mungkin untuk pasangan mungkin mohon maaf ya. Oh, kalau jadi pasangan enggak. Cok? Dan apa yang Anda lihat setelah tiga ronde? Ya Lai Coki, saya bingung sama Lai-Lai ini semua. Ah. Wanita si cantik ini ditolak pula sama mereka. Biarkan bingung saja mereka. Lah awak ini. Lai. Katanya itu, gede badannya katanya. Ah. Tak tahulah dia orang Batak sana. Ya. Kalau gede itu menunjukkan sukses lah dia. Betul itu. Lai, betul. Makmur ya. Iya makmur lah itu tandanya. Dan Lai tahu itu. Katanya kalau orang Batak itu makin gede itu makin makmur lah itu. Saya setuju Lai. Dan saya lihat wanita ini wanita limited edition. Dari tadi saya lihat wanita itu seperti papan penjilisan. Kecil-kecil kulihat kayak gitar Spanyol. Tapi kulihatlah Nina ini kayak gitar Bataknya kulihat. Ah itu dia. Terima kasih Cok. Mantap sekali Lai. Januar, Eric, Joey dan Andri. Empat orang yang masih bertahan penonton. Kita yes. Kasih semangat buat mereka. Musikin lagi. Sepertinya ada yang mau hadir Coknya sesaat lagi. Ima musik nasi taru. Jika nama bakal nongol deh ya si Jaka Taru. Oh ya ya ya. Jaka Taru. Nih. Ayah naon kak dia? Iya. Kak dia teh iya. Mau minta tolong. Iya. Mau minta di ini di make upin biar kayak artis ganteng Jordi Onsu tahu. Oh kayak Jordi Onsu. Jordi Onsu tuh sama artis juga ya di sembako gak ada apa-apanya. Apa emang yang ada apa-apa? Saya yang mau di make up biar ganteng. Oh, oh oke, okay, silakan. Mau kayak siapa coba? Emang ada foto-foto referensi atau ada, apa? Ada, ada. Nah, kayak gitu tuh. Kayak gitu tuh. Okay. Nggak bisa. Mau kayak Tom Cruise. Ada yang lain mungkin foto yang ada lain. Ada yang lain? Coba kita kasih lihat. Tom Cruise. Nggak ada, cuma satu. Cuma satu. Cuma ini doang. Ini maaf banget ya. Ini kita udah bicara soal takdir. Nggak bisa. Anda nggak bisa melangkahi takdir. Kalau udah cetakannya gini, begini ya udah pasrah aja. Bang Yadi, ini kan masalah makeup. Makeup supaya mirip siapa? Yeah. Kalau mau kayak Tom Cruise, mending pergi ke tukang gambar poster. Betul. Setelah gambar poster, tempel di sini. Benar. Gitu. Nah, aja pakai kedok dong aneh. Jadi sekali lagi kata Yuwanita, nggak bisa. Nggak bisa. Bisa, itu takdirnya udah berbeda. Beda. Jalan hidupnya udah susah. Maksudnya jadi Anda nggak bisa berbuat apa-apa untuk memperbaiki wajah mereka berdua? Kayaknya kalau mau plastik surgery 100 kali juga nggak bisa deh. Waduh. Jadi nggak bisa. Pulang aja kita ke hutan lagi. Ayo. Hah, ke hutan. Kita sih ke sungai. Nyari selendang-selendang lagi buat para-para single man di sini. Iya. Bidadarinya. Boleh. Ya udah deh kalau gitu mau balik ke alamnya lagi. Mau balik ke sungai lagi. Iya. Nggak bisa ya. Maaf ya. Terima kasih. Bisa nih ya. Bisa. Nggak bisa. Maaf ya. Udah pasrah aja. Bulu mata dikit gitu nggak bisa. Mending bawain deh. Lu mending bawain bantuin kita. Lu bawain ini. Ayo. Ya paling nggak beres-beres lah. Bawain bangku paling nggak bantu lah. Berat banget ya kerjaan kita ya. Kita ya. Terima kasih ya Mas ya. Makasih ya. Baik, nomor cantik, silakan Anda maju ke depan. Anda jalan, lihat saja dari fisiknya. Matikan dua lampu, sisakan dua. Ya. Dengan cepat, silakan. Matikan dua lampu ya, Nina. Nanti. Kerja di mana? Kerja di Golden. Dengan lincah dan cepat.
maaf ya. Iya, coba. Waduh, terima kasih Nina, silakan cukup kembali. Cukup Nina, Andri dan Erik yang tersisa. Baik Nina, sekarang bagiannya kamu mau memberikan pertanyaan atau tantangan kepada mereka. Aku mau kasih pertanyaan aja. Silahkan. Aku kan dari Sumatera ya. Biasanya kalau orang Sumatera itu dia punya temperamen dan agak keras orangnya, stubborn. Gimana kalian bisa make a dealing with that? I mean, dia ya, bagaimana Anda beradaptasi ya, dengan karakter terus itu? Terus bisa menyeimbanginya seperti apa? Karena aku juga orangnya moody banget. Sometimes bisa moodnya bisa berubahnya cepat banget. Saya mulai dari Andri terlebih dahulu. Silakan. Saya bakal melakukan pendekatan dulu sama kamu. Karena kan kita belum ada melakukan pendekatan. Nah, disitu aku mencari karakter kamu. Karakter kamu tuh seperti apa? Nah, yang tadi kamu bilang, kamu tuh orangnya mudah berubah mood kan? Nah, disitu aku cari sesuatu yang kamu suka. Sesuatu yang kamu, apa ya, mungkin kamu hobikan. Nah, disitu aku coba berikan dan itu mungkin yang akan jadi solusi buat kamu. Ari, bagaimana dengan Anda? Kalau saya berdasarkan pengalaman, saya dulu pernah pacaran dengan orang Sumatera juga sama, dan Sumatera Utara, ya. Dan memang temperamental sekali, saya banyak sabar. Tapi itu menjadi pengalaman dan itu pelajaran buat saya, seperti itu. Kalaupun memang dapat orang Sumatera lagi, ya it's okay buat saya. Intinya kedua-duanya siap, siap maju bersama kamu ya. Oke, Nina, Erik atau Andri, tentukan pilihanmu sekarang. Ngobrol aja dulu. Dan sorry ya. Ternyata ada permintaan maaf. Aduh, maaf Andri. Erik adalah pria pilihan Nina. Erik dan Nina. Ini saya kembalikan selendang sang bidadari. Jadi ini kalau Anda sedang main-main di air terjun, titipkan saja pada pasangannya langsung ya. Selamat untuk kalian ya. Selamat. Domancol, mana suaranya untuk mereka? Selamat ya. Kenapa aku pilih Erik? Karena kita punya hobi yang sama, udah gitu juga kita punya gaya hidup yang sehat, sering olahraga. Dan pertama kali aku turun stage juga kayaknya udah ada chemistry-nya sama dia. Jadi kita coba lebih dalam lagi deh kenalannya sama Erik nanti gimana. Saya pikir kenapa tidak dicoba lagi, dan juga Nina punya semangat untuk berolahraga. Kebetulan saya juga personal trainer, saya akan bantu dia untuk menurunkan berat badannya. Kuota belum terpenuhi karena masih ada dua wanita single lagi di jalur antrian kami. Tetap di Take Him Out Indonesia. Take Him Out Indonesia hadir kembali untuk Anda dan kami siap mengundang wanita single yang ketiga. Sebelumnya, nyala. Kenalan lagi yuk sama yang baru, namanya lucu banget nih. Atan. Cantik, profesional, kurang apa lagi. Rugi pokoknya kalau enggak kenalan sama dia dulu. Pria single, buka hatimu, sambut wanita cantik yang ketiga, Clara.
selamat datang. Apakah selendang orange ini milik Anda? Coba dilihat dulu. Iya, sebentar saya baca. Wah, tertanda di sini Dinas Kebersihan Pemprov DKI. Hei, beda. Iya. Punya kamu bukan? Bukan. Hah? Enggak mungkin, ini pasti punya Anda. Harusnya tapi enggak apa-apa. Anda. Coba ingat-ingat lagi. Betul? Betul. Betul. Dinas Perparkiran. Iya. Nah, ini ada cap bibirnya ya. Wah. Oke, kita pegang dulu. Iya. Kita simpan sampai nanti kamu dapat pasangan dan sekarang kenalan dulu sama mereka ya. Iya. Ya. Oke. Hai, selamat malam cowok single. Perkenalkan, aku Sinta, aku berasal dari Jakarta. Terima kasih. Sinta dari Jakarta. Tentukan pilihanmu sekarang. Uduh, dua orang ini ya, itu urusan wanita deh pokoknya deh. Saya yang jelas-jelas aja, yang senyum-senyum sumringah, Susumu. Selamat malam Susumu. Selamat malam dalam bahasa Jepang apa Susumu? Konbanwa. Konbanwa? Hai. Konbanwa Susumu-san. Konbanwa Shinta. Ya gue yang nyapa, dia nyapa sono. Normal. Ya, bagus, bagus. Susumu apa yang Anda tangkap dari penampilan Shinta? Okay. Sebelumnya saya boleh obrol? Boleh dong. Shinta. Hai. Boleh tanya umurnya berapa? 21 tahun. 21? Iya. Mudah sekali ya. Dibandingkan dengan siapa dulu? Saya. Oh, iya. Kalau boleh tahu umurnya berapa? Saya sudah 30-an. Iya. Kalau cowoknya 30-an, kalau pacaran tidak masalah? Umur nggak ada masalah buat saya. Belum dong! Merdeka! Saya suka! Gitu ya? Iya. Anda suka sama dia Susumu? Sangat suka. Iya, mukanya tipe saya sekali. Indonesia banget ya? Iya. Terima kasih Susumu. Arigato gozaimasu. Baik, itu dia. Sejauh ini aman, hanya dua pria yang mundur. Ada 28 lampu masih menyala untuk Sinta. Lanjut ya, Nek. Kita masuk round yang ke-2. Kami punya tantangan buat Anda. Ya. Tapi ini didasarkan dari hobi dan kesukaan yang sekarang menjadi profesi Anda. Kami dengar Anda jadi model, betul? Yes. Foto model atau catwalk? Foto model dan catwalk. Tinggi badan Anda berapa? 167 cm. Dan Anda masih dalam masa pertumbuhan pastinya ya? Dan satu hal bahwa yang menarik tentang model catwalk, Yonita, mereka dilatih. Mereka dibina untuk jadi orang yang jalan di atas panggung itu gak grogian. Dan mereka punya karakter. Nah, itu persis tantangan yang mau kami berikan pada Anda. Dengan berjalan lurus ke depan, menunjukkan kebolehan Anda sebagai seorang model profesional. Dengan kami letakkan buku di atas kepala Anda. Oke? Okay? Jadi bagaimana dia tetap menjaga posturnya dengan baik dan tetap menjaga keseimbangan. Ini susah, Coki. Yuanita aja sudah 2 tahun mencoba hal ini dan dia tidak pernah berhasil. Ya. Tahu dari mana kalau gue gak pernah berhasil? Orang nyoba aja belum pernah, marah ya. Oke, pria single, tentukan pilihanmu untuk Sinta. Pasti sekolah modeling, betul ya Sinta ya? Pasti belajar modeling dong? Iya, karena di dunia model itu nggak hanya catwalk yang jalan biasa atau lurus gitu. Betul, karena mereka ada tantangan-tantangan tersendiri itu. Oh, ini berat sekali loh. Wow, ini sangat tidak mudah saudara-saudara karena ini buku yang ada di Harry Potter kan? Iya, benar. Wow! Ini cuma saya sama Raymond yang bisa angkat. Iya, karena nggak mudah untuk menyimbangi ke keseimbangan itu harus butuh konsentrasi yang lebih banyak. Of course, very good. Silakan, Yonita. Mausen! Saya bingung ya. Dikasih yang begini, ditolak. Gak pernah ada puasnya pria single ini. Gak tahu sebenarnya cari itu seperti apa sih? Ya,
Eh, ngomong-ngomong, kamu hari ini pakai kalung aneh, ini jimat ya? Ini bukan jimat, tapi ini penangkal. Penangkal apa? Penangkal supaya wanita itu tidak melihat saya dengan kegantengan. Maksud, jangan cuma melihat kegantengan, tapi tidak melihat apa isi saya gitu. Maksudnya jangan cuma melihat kegantengan Anda? Iya. Yang bilang ganteng tuh siapa? Berarti Yunita sudah lupa sama saya. Oh, berarti penangkal Anda berfungsi? Nah, dulu saya pernah bilang bahwa saya ini termasuk 10 besar orang paling ganteng di dunia. Di dunia mana? Dunia gaib. Oh, nggak heran. Oke, terus? Dunia gaib. Dari awal sebenarnya saya udah mulai curiga. Tapi setunggu segmen 2 dia bisa berubah, kok nggak? Ternyata bisa nggak berubah. Apa, curiga apa tuh? Curiga apa? Gue perhatiin sepatunya gede kayak telepon tentara. Sepatunya gede kegedean kayak telpon. Handphone tentara gitu. Enggak, masa kegedean sih? Kegedean. Sempitan loh. Sempit tuh malahan. Dari saya itu sangat kegedean. Oh, terus kita pakai high heels, kok tahu naik banget. Ke atas, androknya kecil kayak ujung umbul-umbul. Kita naik lagi ke atas. Kalungnya bereretan kayak petasan sunatan. Aduh. Terus? Akhirnya aku menyerahkan diri untuk tidak bisa mempertahankan kamu. Karena daripada aku memaksakan diri, lebih baik kita sampai di sini. Sebelah kiri ada Glenn. Sekarang saya mau tanya sama Glenn apa pendapat dia tentang barusan loh, penampilan dia dulu, tolong dikomentari. Tadi dia jalan lurus dengan buku seberat 42 ton di kepala. Gimana, Glenn? Dari postur badan, bukan profesional lagi, bro. Jangan diam. Biasa aja ngeliatnya, udah mati. Dari segi badan, amazing ya. Apalagi coba, apalagi yang dicari, bro? Iya, apalagi gitu. Apalagi. Terima kasih Glenn untuk pujiannya. Terima kasih. Silakan kembali Yuwanita. Tolong dibakar dulu semangatnya ini, Domanco. Karena kita masih menyisakan satu ronde terakhir. Dan ini ronde pamungkas, ronde penting. Meskipun kalau kita melihat situasinya sekarang, dengan 23 lampu yang masih bertahan, ini sebenarnya Sinta ada di atas angin. Tapi kamu tetap berpijak di tanah, tetap rendah hati supaya kamu tetap benar, dipilih. Kita buktikan bagaimana kemampuan dia menaklukkan hati pria singlenya di round yang terakhir. Inilah round yang ketiga. Seperti yang dikatakan, kayaknya Dom Acor perlu dibakar lagi. Jadi kayaknya kamu perlu melakukan sesuatu untuk semakin memanaskan suasana malam hari ini. Ya, mau ngapain Sinta kira-kira? Mau ngedance. Ngedance? Dance apa nih? Tarian apa nih? Hip hop. Hip hop? Perlu ganti baju atau kalau perlu ganti kostum atau hanya yang diganti? Kita lihat dengan segala keterbatasan dia dengan kostum yang dia pilih. Selama dia menari dengan dua rekan kami dari Batavia Dancers, berikan pilihanmu. Saya bilang pertahankan. Sinta! Terima kasih untuk rekan-rekan kami dari Batavia Dancers. Wow, coba dikasih kostum hip hop. Mungkin kamu bisa tangan di bawah, kaki di atas mungkin ya. Sakti! Hey Sakti, saatnya tunjukkan pesonamu Sakti. Jangan lagi lampumu dimatikan lah ya. Semoga kali ini. Sakti, ayo promosikan dirimu. Sebenarnya Yuwanita, Mbak Egy anak kesamaan nyong. Apa tuh? Dari tarinya tadi dance, Nyong ya sebenarnya juara satu dance, setegal. Setegal, tarian apa? Tarian apa Sakti?
hip hop, modern dance. Wah, hebat. Juara satu. Juara satu. Dari berapa dari berapa banyak kontestan? 100. Uish. Wow. Hebat. Dan cuma sayang. Yang lain nenek-nenek semua. Ah. Nenek-nenek semua. Tapi tidak heran. Cantik, seksi, ada pantun. Silakan. Biasanya nyanyi ya, tapi bosan ya. Bosan. Pantun ya. Pantun ya. Pantunnya berupa nyanyi lebih bagus. Pantun nyanyi. Pantunnya berupa nyanyian lebih bagus lagi. Mantap. Anak itik dimakan hiu. Oh. Hey Nona cantik, I love you. Yeah. Tadi saya hitung, Coki, kalau nggak salah ada 20 lampu yang tetap menyala. Waduh. 20 lampu ini banyak sekali ya. Jadi kamu harus lakukan dengan cepat, matikan 18 lampu. Tapi sebelum kamu matikan, mending kamu perhatikan dulu sekarang. Kamu punya waktu beberapa menit untuk memperhatikan. Sehingga nanti ketika kita kembali setelah iklan berikut ini, kamu langsung jalan matikan lampu mereka. Saya udah break iklan apa. Sebentar saja, silakan. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan, 18 lampu harus dimatikan dengan cepat sebelum akhirnya ada dua orang yang akan menerima pertanyaan atau tantangan dari Anda. Sekarang, langkah catwalk tercepat. Guys, berdoalah guys. Lampu Anda tidak dimatikan. Memohonlah kepadanya supaya tidak dimatikan. Jangan mati dulu, ntar aja, ntar aja, ntar aja. Lima belas lampu lagi. Sorry. Ya. Waduh, Ken juga dimatiin. Sorry. Sebelah kiri, asik. Ini cowok pertama yang dilewatin loh. Persis, gila aja. Bye Reno, bye Iman. Marlo. Sorry. Sorry. Tiga lampu, tiga lagi. Jangan sampai 14 ya, tiga lampu lagi. Satu lagi. Uh-oh. Ya. Azhar. Yang terakhir dimatikan lampunya. Terima kasih, Sinta. Kamu melakukan tugas dengan sangat baik. Baik. Fokuskan pandanganmu kepada Glenn dan juga Dede. Pertanyaan atau tantangan untuk mereka? Tantangan. Silahkan. Tadi kan aku udah... hobi aku udah aku tampilin di sini. Nah, aku pengen punya pasangan yang sama feel-nya sama aku yang hobi ngedance gitu. Nah, aku pengen lihat kalian ngedance gitu. Pengen lihat kalian ngedance. Yeah. Lagu apa, hip hop juga atau bebas. Apa aja? Yang tadi aja kali ya, biar gampang ya lagu yang sama ya. Kita mulai dari Dede terlebih dahulu, Dek. Sebelum diajarin, tunjukkan kemampuan terbaikmu. Ini musiknya. Dede. Tangan dia itu cukup, terima kasih. Goyang ngepel. Ya, lantai bersih sama tangan dia. Glenn, silakan keluar dari podiumnya. Dia lagi agaknya gila. 2, 1, my God. Anda tidak perlu kecil hati, karena wajar sekali Glenn melakukan itu. Dia memang seorang dancer. Kalau dia sampai di bawah itu, berarti gagal lah dia. Ya, Dede, terima kasih untuk usahanya. Oke, Sinta sudah melihat kemampuan mereka ya. Siapa yang paling memukau hati kamu? Biar lebih mantap ngobrol dulu sama mereka sebelum nanti ambil keputusan. Glenn atau Dede, Sinta?
Glenn, 21 tahun seorang dancer. Dilewatin begitu aja. Langsung ke Dede. Dede, 23 tahun marketing bank. Kans kamu ada, Dek. Meninggalkan podium, Dedek. Menuju podium Glenn. Berapa? 21 tahun umurnya. Tinggal di Kalibata. Dekat Fatmati. Coki. Tangannya. Aduh. Ayo lo. Ayo lo, bingung lo. Kembali ke podium, Dedek. Saya cuma mau ngasih tahu aja kepada Sinta, keputusan Anda mempertahankan Glenn seperti itu telah membuat hati dayang-dayang lumba-lumba kecewa. Dayang lumba-lumba ya? Dayang-dayang lumba-lumba. Dayang lumba-lumba. Mereka kecewa semua, tapi gak apa-apa. Glenn, ya, kamu beruntung sekali. Ya, terima kasih. Dan kamu berhak memiliki selendang oranye ini ya. Jagalah wanita cantik ini. Bukan jagalah kebersihan. Jagalah hati, jangan tau noda ya. Selamat untuk kalian, The Moncong, rayakan. Pokoknya aku senang banget malam ini ketemu sama dia. Pokoknya sampai aku tuh nggak bisa ngungkapin kata-kata lagi ketemu sama dia. Iya, aku juga bahagia banget. Ini bisa keren mama permaisuri yang sangat cantik ini. Pemirsa, ada banyak keseruan terjadi di Dom Ancol. Di sini yang fenomenal bukan hanya laki-laki atau perempuan saja, tetapi nyamuk dom. Anda tahu nyamuk dom? Saya tahu. Sekali gigit dua minggu. Saya pengalaman sekali. Tapi kami apapun itu, korban, kami, pemirsa. Kami suka cita ada di sini. Tapi bicara soal nyamuk, ada kaitannya, Coki, dengan nyamuk. Nyala. Ada yang baru, Cah. Namanya Rizky. Hai, Rizky. Ada apa dengan nyamuk di tempat kami mencari nafkah ini? Dan kenapa nyamuk itu dikaitkan dengan wanita cantik berikut ini? Anda akan segera tahu jawabannya. Tolong sambut dia dengan tepuk tangan meriah. Wanita single, tunjukkan pesonamu. Sambutlah dia, pria single, dengan suara dan tepuk tangan. Apa kabar? Senang ketemu. Apa kabar? Halo. Apakah benar Anda menjatuhkan selendang ini di pinggir sungai tadi? Oh iya, betul sekali. Saya ketinggalan. Siapa yang nemuin? Ada tadi Jakarta. Tapi kami belum kompak. Tadi saya bilang itu air terjun. Dia tetap ngomong itu sungai. Oh gitu. Sungai sama air terjun itu beda. Hilirnya kemana, mudiknya kemana. Jadi Anda maunya apa sih, Cok? Ya, kita mulai, kita mulai ada perbedaan deh, Cok. Oke, gak ada masalah. Saya pegangin boleh ya, Nona ya. Biar kami dilipat dulu, ya. Setengah tiang, saudara. Setengah tiang, baik. Yunita pegang.
Waktunya Anda memperkenalkan diri. Ya. Pria single, senyumnya mana bos? Halo pria-pria single, calon ayang-ayangku. Aku Baby Z dengan hit single Nyamuk Malam dari Jakarta. Baby Z dari Jakarta. Tentukan pilihanmu sekarang. Wow. Jerry, apa pendapatmu? Halo, saya Jerry. Iya. Dari tadi tuh saya ngantuk ya. Tapi pas Baby Z keluar, langsung bergairah saya. Wuih. Tidur, pikiran. Langsung. Jangankan dia. Dia gue lawan. Yang mana? Yang gede. Repon. Repon. Panser, repanser pun mau dilarang. Mau dilarang. Jangankan ya. Dia mah berani pokoknya kalau buat Baby Z dia mau berjuang lawan siapapun, Raymond sekalipun itu adalah kamu katanya. Ya. Oke, okay, kompetisi siap ya, Bro ya? Siap, Bro. Iya. Jadi ini Bro akan bertahan 3 ronde? Bakalan kayaknya sih. Bakalan kayaknya. Oke, okay, kasih tepuk tangan dulu. Bagus sekali. Bagus. Seru sekali pemirsa, kompetisi baru dimulai sepertinya ya. Baby, namanya lucu banget, Baby Z. Iya. Ada cerita gak sih di balik nama yang unyu itu? Kayak sebenarnya namanya kan Z. Mm-hmm. Cuman karena produserku bilang itu terlalu singkat gitu mm-hmm. kan. Jadi mesti 3 struktur kata akhir dicari-cari. Lagi Baby pikir kenapa gak ditambahin Baby aja gitu mm-hmm. kan. Jadi biar Baby selalu disayang terus. Oh, Baby selalu disayang gitu. Selalu. Pria single mau gak bilangin Baby selamanya? Betul loh, kita yang baru kenalan aja, manggil namanya kan pasti panggilnya Beb-Beb. Jadi kesannya dia pasangan, padahal bukan, ya kan? Yeah. Beb-Beb, oh bagus juga ya. Terus yeah. yang soal tadi nyamuk-nyamuk itu gimana tuh? Nah, itu ada hubungannya juga. Yeah. Ada hubungannya kita bongkar di round sekarang ya. Sekarang ya? Kita masuk dulu ke round ya ke 2. Dijawab pertanyaan Coki. Jadi, yeah. ada apa dengan nyamuk? Dan kenapa single kamu tadi Nyamuk Malam, dan kenapa yeah. goyang nyamuk? Awalnya nih pencipta lagu Baby, Dennis Nirwana Band. Dia lagi di rumah karena banyak nyamuk, terus tiba-tiba terinspirasi lah lagu Nyamuk Malam yang bercerita tentang laki-laki yang habis mandi sempat dibuang, menclok sana, menclok sini. Habis tuh, ditinggalin, Raymond dia nyamuk diomongin, gitu kan. Tuh, mau nah, share akhirnya, juga, dengerin karena sekarang tuh. Goyangan lagi ini tuh tentang binatang gitu kan. Jadi aku ambil aja jadi kalian goyang nyamuk. Seperti gitu. Misalnya ada goyang itik ya, goyang iya, bebek. Goyang itik, goyang bebek, goyang... Apa pokoknya goyang naga segala macam. Kamu goyang nyamuk ya? Aku goyang nyamuk. Goyang nyamuk? Mau digigit sama nyamuk gak? Mau digigit sama nyamuk? Nyamuk demam berdarah mau? Oke, jadi kita tantang Baby untuk menunjukkan goyang nyamuknya dia. Tapi sambil nyanyi juga. Kan penyanyi ya. Ya jadi hiburlah 30 pria single ini. Jangan sampai mereka berani menekan tombol podium ini. Berani? Berani tekan tombol podium? Tidak, okay. ya. Pria single selama Baby Z tampil, tentukan pilihanmu. Mendengar dia nyanyi, apakah perasaanmu bertambah sama dia? Hey, Dedek, ngapain pakai mati lampu? Lu nggak lihat cewek secantik ini? Kira-kira mau ngapain dia? Baby, emang pecinta dangdut?
Ya, baby awalnya memang suka musik apapun, tapi karena di sini lagi dapat soul-nya dangdut, dan dangdut tuh lebih dikenal di mana-mana, uangnya juga banyak, jadi aku pilih dangdut. Kita punya satu round lagi, dan satu ini, dan Him Out Indonesia, segera kembali untuk Anda. Setelah kita melewati dua ronde, pemirsa, ternyata 28 lampu atau 28 pria ini masih tegar, siap berkompetisi untuk Baby Z, wanita single terakhir di Take Him Out Indonesia malam ini. Kita masuk ronde ke tiga. Ada kebolehan lain lagi yang dimiliki oleh Baby Z. Cantik, suaranya bagus, ya kan? Hobinya adalah masak. Masak. Kurang apa coba? Jadi di ruang ketiga ini dia akan menunjukkan kemampuan memasaknya. Dia akan membuat sebuah masakan yang lezat untuk pria single yang nanti dipilih olehnya. Maukah hatimu terbuka pria single untuk Baby Z? Tentukan pilihanmu di round terakhir ini untuk Baby Z. Nah, ini Baby akan masak tus roti. Ini masakan yang disajikan kalau yang hujan-hujan ya. Aku butuh air putih, santan, gula pasir, mentega, kayu manis, dan juga pandan ya. Untuk tahap pertamanya kita didihkan air bersama santannya, kita campur. Kita didihkan sampai mendidih. Kemudian kita masukkan kayu manis, kita aduk. Kemudian gula pasir untuk menambah rasa manis seperti baby ya. Kemudian untuk nambah wangi seperti wangi badannya baby, kita tambahin daun pandan. Kita kasih goyang dikit ya. Setelah itu tambahin biar abah gurih, mentega. Ya. Dididihkan sampai mendidih. Nah, untuk menambah rasa gurih kembali, kita kasih sedikit garam. Iya. Aku coba tuang ke sini. Ini mungkin agak terlalu manis, saya tadi gula terlalu manis banyak ya. Terima kasih Baby Z. Susumu, saya tadi sempat ngobrol sedikit sama Baby Z. Baby Z agak tertarik dengan nama Anda. Kong Bangwa, Susumu Sang. Kong Bangwa. Oke. Okay. Kenapa Anda masih bertahan tiga ronde, Susumu? Iya, sempurna, Sang. Wanita sempurna ada di sini. Ada yang mundur, yang botak, otot. Kurang ajar. Masa bisa di mana ketemu sama kayak dia? Cuma di sini kan? Iya, di pasar nggak ada, di mall nggak ada. Kan asing dia. Belum pernah ketemu di stasiun masa nggak ada. Alien dong aku ya. Di Jepang nggak ada kayak gini di Jepang. Di Jepang nggak ada. Di Jepang nggak ada juga. Wow. Wanita yang sempurna ada di sini saya. Akhirnya, aku menemukan kamu. Terima kasih Su. Terima kasih. 22 lampu, Baby. Tugasnya banyak, Beb. 22 lampu menyala, kamu harus lakukannya dengan sangat cepat. Matikan 20 lampu. Ya, 20? 20 lampu banyak, cepat ya. Okay. Baby Z, tentukan pilihanmu sekarang. Aduh, aku bingung nih. Maaf ya. Sayang, maaf ya. Satu persatu namun jelas langkahnya. Waduh, Yeremia juga dimatikan, saudara. Halo, Sakti. Hai,
Oh my God. Oh yang aku suka rambut kamu, nanti maaf ya. Wen, kontrol Wen. Masih banyak, masih banyak. Masih banyak. Saya, oh tujuh, tujuh lagi, maaf betul. Tujuh lampu lagi. Minta maaf ya. Lima lampu lagi, baby. Rizky, maaf ya, Rizky. Makasih, maaf ya. Satu lagi. Udah ya? Dengan tingkat tingkat kemiringan yang semakin menukik ke 90 derajat, inilah Ahmad. Iya. Dua lagi, baby lebih cepat lagi, Beb. Susumu, Wendy atau Eki? Aduh, 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 Joshua di salam. Oh, kita bisa berduet ya. Dan, aduh. Satu lagi, Beb. Susumu penunggu lama. Jangan. Dan. Wendy atau Eki? Baby, tentukan pilihanmu sekarang. Ini mengejutkan pemirsa. Pemirsa, pertama kali dalam sejarahnya dia berada di ronde pertanyaan ini. Baby Z, Anda mau kasih pertanyaan atau tantangan? Aku mau kasih pertanyaan aja. Boleh. Seperti kalian ketahui, Baby kan nyanyi. Saya itu juga aku presenter juga baru. Nah, aku sibuk banget. Dan aku nih, usia aku akan udah menentukan harus ke depannya tuh lebih serius ke arah pernikahan ya. Nah jika aku pengen laki-laki yang sangat-sangat bertanggung jawab sama aku. Nah aku apa yang kalian mau buktikan sama aku untuk meyakinkan kalau cinta udah pasti ya. Tapi sisi pertanggung jawabannya seperti apa gitu loh, untuk meyakinkan Baby Z gitu. Eki, ya, kira-kira ya. Bagaimana Anda meyakinkan seorang Baby Z bahwa Anda adalah pria bertanggung jawab itu? Untuk yang lebih serius lagi, aku kembalikan biarpun kita yang menjalankan, tapi aku pasti kembalikan kepada keluarga kita masing-masing, gitu seperti itu. Ya, Susumu, tolong berbagi visi ketika suatu saat hubungan Anda dengan Baby Z ini anggaplah menjadi hubungan yang serius. Nah, bagaimana Anda sebagai pria memelihara kehidupannya nanti? Bertanggung jawab atasnya nanti, silakan. Mungkin di Indonesia ya, yang penting agama saya pikir. Ya, yeah. Jadi saya sekarang Buddhis, jadi pindah agama ke Muslim atau Muslim. Ya saya pindah ke Muslim saja dan ganti warga negara juga. Apakah Anda akan mengambil alih semua pertanggungjawaban finansial dan meminta dia untuk berhenti? Iya, itu pastinya. Iya. Anda sanggup? Iya, pasti. Eki atau Susumu, Baby, tentukan pilihanmu sekarang. Ngobrol dulu ya, Beb. Susumu usia 32 tahun. Sepertinya. Dia bekerja di sebuah perusahaan logistik sebagai seorang konsultan. Hai Eki. Halo. Eki, 25 tahun. Kalau masalah Master of Ceremony. Pasti ya. Tapi maksudku aku kan gak mungkin, kamu kan gak mau aku sibuk. Terus, nah makanya kalau aku di rumah otomatis kamu harus mapan. Nah itu maksud aku. Supaya aku tuh gak kebanyakan kerja di luar. Selamat. Eki, ayo Eki.
dan keberuntungan kamu. Selendang ini jadi miliknya Eki. Selamat untuk kalian dan mancur. Selamat ya, bye. Yang ini baby, yang ini bobo. Oh, ya. Kita nomor teleponnya dong. Apa ya? Jadi mesti... Buat apa kita jauh-jauh? Apa lu gua bagi bidadari-bidadari lain aja deh. Ah, jadi baby, kan tadi ada 4 selendang. Baby kan sebagai bidadari itu mempunyai 7 kawan-kawan bidadari. Baby yang keempat, masih ada 3 lagi nih. Mumpung pas gitu kan berdua. Jadi kita minta tinggi kali-kali balik ke kayangan kasih tahu gitu tinggi berapa. Wanita kita sukses lagi nih. 4 pasangan lagi di episode kali ini. Pemirsa, masing-masing mereka mendapatkan 3 juta rupiah setiap pasangannya. Melda dan Doni. Nina dan Eric. Ada Sinta dan Glenn. Dan yang terbaru Baby Z dan Eki. Selamat ya untuk masing-masing pasangan dan untuk Anda yang single. Ayo, yang wanita single jangan mau kalah. Pria single juga jangan mau kalah. Daftarkan diri Anda ke www.takemeoutindonesia.com atau www.indosiar.com. Take Me Out ID adalah kata kunci kalau Anda mau berkawan dengan kami di media sosial seperti Twitter, Facebook, dan YouTube. Waktunya kami pamit, saya Coki Sitohang. Saya Yuwanita Kristiani, selamat malam Indonesia. Selamat istirahat, dadah.